Ini adalah tunas-tunas baru ya, yang tumbuh dan langsung berbunga ya. Nah, kalian bisa lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan membahas seputar tanaman cabai yang terkena keriting daun ya. Biasanya keriting daun ini disebabkan karena Phytophthora ya. Jadi di sini tidak ada, kalau sudah keriting daun itu sulit sekali. Anu masih tetap sama ya, keriting. Sebelum ke pembahasan, alangkah baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe dan like-nya, nyalakan loncengnya ya. Terima kasih yang sudah subscribe. Oke, langsung saja. Jadi caranya seperti ini ya. Aduh, fokusnya. Jadi caranya seperti ini ya kawan-kawan. Kita pangkas saja, gundulin saja pangkas daun yang keriting dan batangnya yang keriting di bawah kita pangkas. Kita pangkas caranya seperti ini ya, dipangkas. Terus dipangkas ya. Nah, seperti ini dipangkas. Nanti akan tumbuh tunas baru ya, seperti ini. Lihat, ini adalah tunas-tunas baru ya, yang tumbuh dan langsung berbunga ya. Nah, kalian bisa lihat. Nah, ini adalah tunas-tunas baru dan langsung berbuah ya. Nah, caranya seperti itu. Kalian pangkas saja daun yang keriting, gundulin semua, habisin semua. Terus kalian pupuk, kasih pupuk di sini ya. Di sini kasih pupuk urea ya, kasih pupuk urea sedikit saja. Di sini kalian tabur urea sedikit saja biar mempercepat pertumbuhan tunas-tunas baru ini ya. Biar apa namanya? Mempercepat tumbuh tunas-tunas baru ya. Mempercepat tumbuh tunas-tunas baru seperti ini ya. Kalian bisa lihat, ini adalah tunas-tunas baru ya. Ini tunas-tunas baru dan sudah menghasilkan bunga ya, lumayan banyak ya. Ini usia cabenya sekitar 1 bulan setelah tanam ya. Nah, kalian bisa lihat. Nah, ini adalah tunas-tunas baru. Daunnya sangat bagus ya, tidak keriting. Jadi caranya seperti itu ya. Sangat mudah sekali. Ininya dipangkas, digundulin semua daunnya. Yang disisakan cuma kalau ada buah ya, buahnya saja sisakan ya. Buahnya saja. Daunnya gundulin, kita kasih urea 1 sendok saja ya. Jaraknya seginilah. Sekitar 1 jengkal, kasih peluk-peluk-peluk. Nah, biar mempercepat tunas baru tumbuh ya. Oke, cukup sekian video dari saya. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa di-subscribe ya kawan-kawan, buat dukung channel ini. Biar memberikan informasi seputar tanaman dan seputar pemupukan tanaman ya. Nanti saya akan upload video-video lain seputar tanaman. Jangan lupa di-subscribe ya, nyalakan loncengnya. Biar kalian tahu bahwa channel ini upload video terbaru ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.